Halo, saya Ucup Baba. Jangan lupa pantau Lugas TV ya. Jangan lupa juga subscribe, like, and comment. Oke, Bray, mantap. Buat ibu-ibu, wanita karir, kadang sibuk. Ini bulan puasa. Kalau nggak mau ribet, mau buka atau sahur dengan Radek Teeng, tinggal pesan di bawah ini. Langsung jos. Jos. Terus yang ini nih. Ini bolu jadul, zaman dulu. Bolu kuk. Lebaran. Hari bergerak terus, lebaran semakin mendekat. Bagi wanita karir, ibu-ibu yang sibuk, gak sempat bikin kue, gak usah ribet. Telepon saja nomor di bawah ini. Kue keringin. Iya, bisa langsung sampai ke rumah Anda. Lugas TV dimanapun Anda berada, siang hari ini menjelang sore di acara bincang-bincang santai dengan para UMKM di Kota Cilegon. Tentunya acara ini bekerja sama dengan Dinas Koperasi UMK Kota Cilegon dengan Lugas TV. Oke, selamat sore Bu. Selamat sore. Apa kabarnya Bu ini ya? Alhamdulillah sehat. Wow, bersama Bapak juga ya? Ya. Oke, terima kasih setia. Ya, suami setia juga dengan Bu. Siaga. Oh, anytime. Bu, kita santai Bu ya? Boleh. Oke, okay. Sahabat Lugas TV ingin tahu ini Bu, mungkin pertama Ibu menyapa sahabat Lugas TV ya? Ya, kenalkan diri dulu ke sahabat Lugas TV. Halo, sahabat TV, sahabat UMKM Kota Cilegon. Kenalkan, nama saya Heria, owner dari Rabek TN. Terima kasih. Oh, luar biasa. Ya. Ibu Ita di bisik saya, biasa MC ini. Oh, iya. Oke Bu, boleh di sahabat Lugas TV pingin tahu nih, ibu itu dimulai dari kapan untuk ini Rabek ataupun sebelumnya mungkin ada produk-produk ibu. Silakan Bu. Baik, selamat sore Lugas TV dimanapun Anda berada. Salam kenal, salam dari UMKM Kota Cilegon untuk Indonesia. Sebelumnya saya punya produk aneka sabun pembersih rumah tangga. Oh, ya. Sabun ya Bu ya. Berjalannya waktu, saya akan mencoba untuk mengangkat kuliner khas Kota Cilegon, yaitu dengan salah satunya khas Kota Cilegon, Rabek. Saat ini, kalau saya akan angkat Rabek, kuliner khas Cilegon. Oh, udah berapa lama Bu? Saya mulainya di pertengahan Desember tahun 2021 kemarin. Oh, ya. baru 4 bulan lah ya, 5 bulan ya, jalan 5 bulan, luar biasa. Ibu udah bawa produknya ya? Ini ya, di depan kita ini ya? Ya, masih hangat. Sejauh ini, hangat ya? Masih hangat. Oke, okay. Mungkin Pak Blanko ada pertanyaan? Aduh Bang, ini kali ini nih produknya Rabek nih Bang, coba syutingnya habis maghrib Bang. Kayaknya langsung dicicip aja, masih panas tuh Bang tuh. Iya. Oke okay, Ibu Baria. Ini ngomong-ngomong Rabek, kalau bisa Rabek tentunya makanan khas Banten dan Cilegon. Nih ngomong-ngomong Rabeknya ini dari daging apa Bu? Kebetulan yang sekarang saya sedang angkat Rabek sapi. Tetapi sudah banyak permintaan Rabek kambing. Tetapi berjalan waktu lah kita akan coba mengikuti dari masukan permintaan dari pelanggan kami. Oke, jadi artinya Rabek itu bisa dari daging kambing atau daging sapi, bagaimana konsumen menghendakinya. Yes. Siap melayani. Oke. Bu, mungkin ibu boleh pegang ini ya produknya, walaupun panas di ujung. Ibu, ini bu dengan kemasan ini boleh nggak sahabat Lugas TV, harganya berapa ini?
Biasanya kami ini yang kemasan ini, ya, ini berat 335 gram dengan harga Rp50.000, sangat ringan di kantong. Wow, masih terjangkau. Masih terjangkau. Bisa makan 3 orang, 2 orang. Iya. Dan dagingnya empuk. Aduh. Jadi kalau sahur, Bang, udah tinggal gunting aja, angetin sebentar. Ya. Oke, sejauh ini Rabek TN. Yes. Ya. Sudah di mana di produksi di pemasarannya, Bu? Untuk saat ini baru Kota Cirebon, tapi beberapa sih ada permintaan dari Tangerang. Cuma saat ini yang masih kami masih masukan dari pelanggan kami. Oh, artinya ini mungkin Bu dikemas langsung. Ya. Karena kan ada masa ini ya. Iya, ada masa. Jadi saat ini hanya bisa Cirebon saja. Iya, karena Bu, satu-satu lagi Bu. Ini Bu. Iya. Yang ini Bu. Oh, ini udah bentuk cup ya. Iya, bentuk cup ini. Okay. Ini isi 185 gram dengan harga Rp30.000. Oh, ya, gimana tadi ya? Oke. Okay. Yang ini Bu, yang agak besar ini. Iya, agak besar. Juga, ya. Nah. Ini cup yang isi 335 gram dengan harga sama dong Bu? 50 ya. Rp50.000. Tinggal pilih yang cup atau yang ini gitu bentuk kemasan plastik sama ada plastik 1 kilo ya. Juga ada. Oh, ada yang 1 kilo Bu ya? 1 kilo. Oh. Kalau yang 1 kilo mungkin bisa hampir 200-an atau 150? Kita masih cukup terjangkau dengan ringan di kantong, biar terjangkau tapi tidak mengurangi rasa kenikmatan rabek dan rasa rempah tadi dengan harga 1 kilo Rp150.000. Wah, beli dagingnya aja dah. Oke, ini semakin menarik ini. Sahabat Lugas TV, ibu ini memberi nama Rabek Teeng. Tentunya ada pengertiannya nggak Bu? Ah, coba apa Teeng ini atau hanya? Yeah. Filosofinya Teeng itu panggilan kecil saya Teeng. Kalau kan namanya si Ter, Cadel ya. Jadi nggak bisa. Jadi bisanya Eng. Jadi dari situ kan beda. Iya, filosofinya. Baru berjalan 4 bulan ya Bu ya, masih di sekitar Kota Cirebon, namun sudah ada pemesanan dari Tangerang, bahkan ada juga pelangganan yang sudah minta supaya membuat rabek kambing. Oke Bu, oke mungkin pertanyaan berikutnya gini Bu, sejauh apa Ibu melihat UMK Kota Cirebon khususnya dinas koperasi ya, dinas koperasi, cara pembinaannya apa cara seperti apa Ibu sudah melihat? Sahabat Lugas, selamat sore. Iya. Alhamdulillah, untuk pembinaan dari Dinas Koperasi UMKM Kota Cirebon, serta juga Dinas Perindak Kota Cirebon, beserta jajarannya, alhamdulillah, selalu mensupport kami, para UKM, untuk semakin meningkatkan produknya, bagaimana cara produknya, bagaimana cara pengemasannya, dan bagaimana marketisnya. Dari sana kami selalu dibimbing, dari bimbing dan bimbing. Kami berterima kasih kepada dinas terkait UMKM Kota Cirebon, baik Dinas Perindak maupun jajarannya yang selalu menyupport produk-produk kami sampai sehingga saat ini. Wow. Wah, sangat mendukung ya. Sangat-sangat luar biasa. Wah, luar biasa. Oke, ada Pak Belakang pertanyaan? Oke, Ibu. Jadi dengan hadirnya UMKM ini, ibarat kata pokoknya UMKM ini hadir benar-benar membuat gairah ibu-ibu, para pengusaha, industri begitu ya. Mungkin ada lagi Bu saran tambahannya untuk misal nih produk ibu ini udah kemana aja pasarnya nih? Masuk Indomaret belum atau apa, atau ada harapan ingin masuk ke sana Bu? Sangat ya. Ada harapan kami. Rencana kami sih sudah berinovasi, kami punya impian bahwa kami produk kami ini bisa keluar dari Cirebon. Nanti kan harus bagaimana kami caranya? Bisa keluar dari Cirebon berarti kemasan cara agar produk kami tahan lama minimal 3-4 hari jadi bisa diterima di kota lain. Iya. Oke, sahabat Lugas TV. Kalau sahabat Lugas TV ingin tahu Bu, pesannya coba Ibu ini ya. Promosikan. Mumpung di Lugas TV Bu, silakan Bu. Boleh. Selamat sore Lugas TV dimanapun kita berada. Untuk pemesanan Rabek TN, silakan hubungi nomor dengan Ibu Heria, nomor di bawah ini dengan nomor 0819 0649
3840. Wow. Oh, jangan kaleng. Jangan kaleng. Kalau mau buka nanti. Boleh juga ini, Bu. Kalau Lugas TV ini, ini langsung makan ini, Bu, ya. Konsumsi. Konsumsi langsung ya. Wow. Jadi kalau yang lagi ibu-ibu yang lagi malas ya kan, mau ngambil gitu. Ibu, ya. Cuma berapa tadi, Bu? 35.000. 30.000. Waduh, udah bisa makan pengantin baru lagi cocoknya ini, Bu. Iya, masak ya. Iya, iya, Bang. Oke, luar biasa. Harapan Ibu ke Kota Cilegon tadi sudah disampaikan ya. Dan juga harganya sudah kita sampaikan sahabat Lugas TV, luar biasa Ibu ini. Baru 4 bulan libur. Kurang lebih ya, 4 bulan ya, kurang 4 bulan. Sebelumnya juga menciptakan produk-produk dari sabun. Sampai saat juga Ibu, masih jalan ya Bu ya? Oke, mudah-mudahan ke depannya Bu, ini bisa keluar Kota Cilegon. Dengan masalah bisa 2 hari, 3 hari lah Bu ya. Mungkin Ibu bisa cari bumbunya lah. Oke, terima kasih Bu kehadirannya ke Lugas TV. Mungkin ada kata-kata Terakhir mungkin buat pemirsa Lugas TV ataupun buat Dinas Koperasi Cilegon. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Lugas TV selama sore dimanapun yang berada. Terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan kesempatan kepada saya pribadi, terutama UMKM Kota Cilegon. Dengan hadirnya kami di sini, sehingga acara ini, wacana bisa tersampaikan di masyarakat luas, Dinas Koperasi Kota Cilegon. Dinas terkait seperti jajarannya yang berterima kasih kepada kami, sehingga kami sampai di sini untuk mengangkat produk UMKM Kota Cilegon. Terima kasih dan terima kasih. Wow, luar biasa. Terima kasih Ibu Nadia. Semoga usahanya. Oke, sahabat Lugas TV masih seputar nih jelas dari UMKM nih. Kali ini produknya bolu kubuk dan lain-lain dari bolu kubuk Adila Jaya dengan ownernya Ibu Sukmawati dari Cilem Kota Cilegon. Selamat siang Ibu Sukmawati. Selamat siang Pak. Sehat Bu? Alhamdulillah. Iya, oke. Okay. Masih ada saudara sama Sukmawati ya kali ya. Kita tetanggaan Pak. Oke, luar biasa. Sudah jauh-jauh Bu datang dari Cilem ke sini Bu ke studio kita. Terima kasih. Oke. Silakan menyapa sahabat Lugas TV. Silakan kenalkan dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukmawati dari Ketileng, owner bolu kubuk Adila Jaya. Tinggalnya di Ketileng. Oke, terima kasih Ibu. Mungkin Ibu lagi-lagi sama pertanyaan Bu, Ibu memulai dari kapan nih usaha daripada bolu ini dan bisa dijelaskan satu persatu ya. Silakan Bu. Dari kapan mulai Bu? Saya dimulai dari tahun 2010. Awalnya sih kue basah. Belum masuk gabung ke UMKM belum, ya? Belum. Sebelumnya kue basah, terus masuk-masuk kayak kue pabrik, kayak apa sih? Kue basah. Iya, iya. Bok ya, Pak ya. Iya. Terus ada inovasi mau apa ya, jualan apa ya yang bisa awet lah ibaratnya. Iya. Pas itu ada permintaan awalnya. Permintaan gimana kalau misalnya bikin bolu katanya gitu kan, memang saya sering bikin bolu tapi bolu basah gitu kan. Ya dibikinlah bolu jadul nih. Bolu kubuk ini bolu jadul dulu kan memang awet tuh jadul. zaman dulu bolu zaman dulu nih bang dunia. Oh, luar biasa diciptakan kreatif. Oke, gimana caranya biar awet kering bisa tahan 3 bulan. Memang awalnya kemasannya kayak gini. Awal 2016 Pak. Terus diinovasi pakai yang original. Ini kan original. Original. Terus ini mokaf tepung singkong sama gula aren. Tapi bahan bakunya dari tepung singkong. Tepung singkong, gula aren. Tapi tetap bolu juga. Iya, bolu juga. Bolu kering. Oke, Bu, sekalian Ibu udah pegang nih. Harganya boleh dong. Kasih tahu ya, Bu ya. Kalau ini 20.000 terjangkau. Kalau ini 15.000. Ini 15.000. Ini 25 pakai toples. Ini 18.
Ini Bu belum dikenalkan Bu. Ini keripik tempe. Ini gegetas khas Cilegon. Oh, ada juga selain bolu ada juga gegetas. Iya, gegetas khas Cilegon. Ini 18.000. Apa kurang? Terjangkau. Terjangkau. Oke Bu, sekarang saya mau nyapa sahabat Lugas TV ini. Sahabat Lugas TV di sini sudah ada label halalnya. Iya. Sama IRT juga ada. Wah, IRT sudah ada. Wah, luar biasa. Harganya juga terjangkau, 18.000 Bu ya? 20.000 Pak. 20.000. Sahabat Lugas TV, ini luar biasa Ibu ini. Sudah pemasarannya Bu boleh tahu enggak sahabat Lugas TV udah sampai kemana nih? Sampai kemana aja Bu? Pak, pemasarannya udah sampai provinsi sih Pak. Tapi ke Indomaret itu udah belum? Oh, udah masuk Pak. Oh, udah masuk. Wow, sahabat Lugas TV. Sudah, Indomaret sudah masuk. Karena sudah ada nomornya ini udah masuk ya, luar biasa. Itu juga melalui Dinas Koperasi Pak. Oh, didorong Dinas Koperasi. Iya, okay, didorong sama Dinas Koperasi, diseleksi. Iya, rekomendasi lah ya. Iya. Rekomendasi dari Dinas Koperasi. Iya. Oh, udah sampai ke pabrik-pabrik? Ke pabrik-pabrik masuk, kayak di koperasinya gitu. Oh iya, betul. Tim koperasinya ya. Ya. Oke, luar biasa. Kalau sebanyak gini Bu, Ibu tadi udah jelaskan semua ini ya Bu ya. Butuh pegawai berapa Ibu mengerjakan ini? Cuma hanya 3 orang sih Pak. Sebanyak begini 3 orang? Cuma hanya bergilir. Hari ini bikinnya bolu kowok, besok kayak gegetas, keripik tempe. Cuman kan memang pemasarannya lebih banyak bolu kowok. Luar biasa. Pak Blakon 3 pengusaha juga kan, owner kan? Betul, owner. 3 pegawai. Silahkan Pak Blakon, ada pertanyaan apa? Artinya, Bang Naga, ya inilah keluarga ini. Masalah kita kan sekarang pengangguran kan? Berkali-kali lagi kita ulang. Kalau setiap owner bisa menghisap tenaga kerja 3, 2, 5, ya otomatis nanti program OKBI akan mengurangi angka pengangguran kerja. Benar-benar terjadi Bang. Begitu. Terus Bu, harapannya ini kan dengan hadirnya UMKM Ibu ini jelas selama ini bermanfaat sekali Bu ya. Sangat-sangat Pak. Ada binaan segala macam ya. Pembinaannya dari nol Pak. Saya ya. Dari apa sih Dester Index sama Dinas Koperasi itu. Dari PIRT-nya diurusin. Dari halalnya, dari expire-nya. Dari apa sih nama apa sih namanya? Dari pokoknya segala perizinan lah ya, dipermudah, sangat-sangat. Itulah bantuan dari Dinas Koperasi dan Pemerintah. Oke, Bu, ini desanya bagus amat ya. Iya. Iya. Dan tentunya Abdillah Jaya. Iya. Tentunya punya makna dong. Iya. Apa itu? Apa nama anak, nama suami, bapak, Coba silakan. Nama anak. Oke. Jadi awalnya mau bikin nama apa ya? Tadi yang mau bolu apa sih? Bolu mukung Pak awalnya. Nggak boleh katanya. Bahasanya jorok katanya gitu. Orang Cilegon Pak biasa. Terus nama apa ya? Udah Abdillah aja, Abdillah Jaya itu nama anak. Terus slogannya kula kerihin. Jadi saya duluan kalau misalnya ada yang mesen pasti aja. Saya duluan Bu yang artinya apa itu? Kulo kerihin itu saya duluan. Saya duluan. Oke, sahabat Lugas TV saya baca ya. Bulu kuyuk Abdillah. Kuyuk Abdillah adalah cemilan yang dibuat dari bahan-bahan pilihan, diproses dan dikemas secara higienis sehingga membuat rasa menjadi lebih nikmat dan gurih. Cocok dikonsumsi oleh siapapun, kalangan apapun dan dimanapun. Kula kerihin, artinya saya dulu. Silakan Bu, promosikan. Ya. Selamat sore Lugas TV. Saya owner Bolu Kuyuk Abdillah Jaya. Bisa menghubungi 08 777 2308 908. Kalau tidak bisa apa, kunjungin aja Indomaret Alfamaret ada di sana gitu Bu. Tapi bisa melalui GoFood, GrabFood, Maxim, dan marketplace
lainnya. Oh, luar biasa order kita ini kopi ini ibu. Betul. Ibu Sukmawati, tetangga daripada Ramawati kan. Iya. Oke, ada beberapa pertanyaan lagi sama ibu ini. Oke, kembali ke UMKM. Sudah banyak manfaatnya ke ibu. Ke produk-produk ibu ini bisa berubah ya, bisa segala macamnya. Ada mungkin harapan atau pesan lagi buat kepada dinas koperasi dan Pak Wali Kota mungkin ada harapan mungkin sampai ibu. Selamat sore Lugas TV. Harapannya mungkin di marketplace ya, marketplace lebih ditingkatkan lagi untuk produk-produk Cilegon lebih apa penjualannya lebih meningkat lagi. Begitu ya. Terima kasih dinas koperasi dan jajarannya dan supportnya untuk wali kota dan wakil-wakil. Oke, Pak Pelangkon, ini kan bulan suci Ramadan. Iya. Tentunya habis bulan suci Ramadan adalah Idul Fitri. Betul. Dan produk-produk begini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, ya kan? Wah, gimana? Pak Pelangkon boleh dong sampaikan ke sahabat juga sih. Okay. Jangan lupa gitu. Pak Pelangkon mungkin jadi marketingnya. Iya. Ah, pertama ini Pak Pelangkon. Iya. Dengar ya, kalau mau. Sahabat juga sih, dimanapun anda berada. Nih, Pak Pelangkon belajar di marketing nih. Buat ibu-ibu, wanita karir, kadang sibuk. Ini bulan puasa. Kalau nggak mau ribet, mau buka atau sahur dengan Rebek Heeng, tinggal pesan di bawah ini. Ya. Langsung jos. Ya. Jos. Terus yang ini nih. Ini bolu jadul, zaman dulu. Bolu kuk. Lebaran hari bergerak terus, lebaran semakin mendekat. Bagi wanita karir, ibu-ibu yang sibuk, gak sempat bikin kue, gak usah ribet. Telepon saja nomor di bawah ini. Boleh kirim. Iya, bisa langsung sampai ke rumah anda. Oke. Terima kasih sahabat Lugas TV. Luar biasa tamu kita UMKM pelaku usaha saat ini. Ownernya luar biasa dari sisi makanan tadi, ini sisi cemilan juga luar biasa dan langsung dibawa tempatnya ini. Oh iya, luar biasa, luar biasa. Mungkin tambahan itu, Bu, saya akan Bu. Buat kayak misalnya. Dititipkan di. Enggak Pak, kayak ikut-ikut apa pameran. Oh pameran. Kemana aja Bu, udah pernah ikut pameran Bu selama di UMKM ini? Sama dinas koperasi udah sampai kemana-mana sih Pak. Kemana-mana. Boleh dua aja Bu, dua aja. Sama Ligas TV ingin tahu dua aja. Yang paling jauh di mana tuh? Paling jauh paling ke Jakarta sih Pak. Oh. Saya masih sekitar sini-sini aja. Oke. Cuman kalau paling jauh di Jakarta. Jakarta, oke. Luar biasa sahabat Ligas TV. Demikian sahabat Ligas TV. Tadi saya sudah sampaikan acara ini bekerjasama dengan Dinas Koperasi UMK Kota Cilegon dengan Lugas TV. Silakan penutup Pak Pelangkon. Ya, terima kasih Bang Angga. Sahabat Lugas TV, dimanapun anda berada sudah kita simak sama-sama perbincangan dengan narasumber kita siang ini. Semoga semua menjadi manfaat buat kita semua dan menjadi inspirasi bagi kita. Di sini Pak Pelangkon ada sedikit terangkan atau sedikit pesan. Kita, bangsa Indonesia, boleh menyukai produk import. Awas, jangan pernah lupa dengan produk sendiri. Dan jangan sampai pudar cinta kita dengan produk dalam negeri. Kenapa? Karena dengan menyintai produk sendiri, tentunya banyak manfaat. Bisa mengentaskan pengangguran, meningkatkan ekonomi rakyat kita.